Yo, hello guys, welcome back to my YouTube channel Pororo Gaming. Di video kali ini saya mau main lagi game Blade Ball. Berhubung di game Blade Ball ini ada updatean terbaru, yaitu event Christmas di game Blade Ball. Nah, di event Christmas ini pastinya dong ada quote terbaru. Nah, quotes yang terbaru ini khusus di event Christmas saja. Kalau misalnya kalian lihat di video saya sebelumnya ada di bulan Desember, nah itu di bulan Desember. Nah, sekarang beda lagi. Di Desember di event Christmas beda lagi quotes-nya. Saya dapat 3 quotes yang terbaru. Jika kalian penasaran, jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. Karena di 3 quotes yang terbaru ini sangat wow banget gitu ya. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton video ini sampai akhir, karena saya mau ngasih lihat ke kalian semua quotes-quotesnya. Dan kalian jangan lupa untuk meredeem ini quotesnya ya. Dan saya akan langsung ke quotes yang pertama. Quotes yang pertama ini yaitu to be thanks. Nah, to be thanks, nanti kalian bakal mendapatkan spin gratis guys. Satu spin gratis. Nah, ayo kita coba spin yuk guys. Kalian mau lihat saya spin gak? Tahu aja saya juga nih dapat hoki dari spin kali ini ya. Ayo kita coba spin, apakah saya bisa mendapatkan yang bagus di spin kali ini. Oke, kita dapat 250 koin. Nah, berhubung saya punya 2 spin tadi yang dapat gratisan, kita coba spin lagi apakah saya mendapatkan yang bagus. Oke, apakah dapat? Oke, dapatnya 500 koin. Dan koin saya sekarang udah 3400. Kira-kira saya bisa beli apa ya di koin sebanyak ini? Oke, sepertinya saya mau beli skill ya. Nantilah kita coba beli skill. Wow, sepertinya banyak yang terbaru ya di event Christmas ini ya. Kita bisa spin. Oh, kita nggak bisa spin gara-gara kita masih kekurangan si cookie-cookie-nya ini. Aduh. Tapi kalau di Christmas package ini sisa 2 hari lagi. Cuman kalau di Christmas event Christmas-nya ini masih sekitar 28 hari lagi, masih cukup lama. Dan apakah kita bisa claim? Oh, nggak bisa, harus bayar Robux 2299. Dan sedangkan saya nggak punya Robux sebanyak itu guys. Ya, ini waktu playnya 20 menit. Dan sekarang ayo kita coba ke codes yang kedua ya. Codes yang kedua ini cukup menarik karena saya juga sebenarnya nggak tahu apa. Cuman saya pengen membuktikannya sesudah kita redeem ya. Karena saya juga nggak dapat keterangannya ini codes dapetin apa gitu. Nah, kita coba codes ini ada Merry Xmas dan kita mendapatkan kira-kira apa nih? Dapat 450 apa tuh, kita dapat cookie tuh kayaknya. Kita coba lihat guys. Kita lihat tadi kita dapat apa? Cara lihatnya gimana nih? Kita bisa lihat kah dengan cara buka apa nih? Saya juga kurang mengerti. Oh, saya tahu. Coba buka ini ya. Nih. Kita ke sini dan kita lihat kalau di sini ada apa. Oh, bukan. Kita butuhnya lihat cookie. Tadi kita mendapatkan berapa cookie ya kira-kira? Tunggu. Kalau ke sini apakah kita bisa lihat? No. Nah, ini. Kita tadi kayaknya dapat 180 cookie bukan sih? Saya juga kurang mengerti tadi saya mendapatkan berapa cookie. Cuman pokoknya tadi kalian bisa dapetin cookies guys, yang bisa nanti kalian mungkin gacha atau apa gitu. Coba kita lihat di sini. Wow, bagus-bagus banget ya. Oh, kayaknya tadi kita dapetin cookies di sini. Coba kalau kita spin bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ternyata kayaknya tadi cuman dapet cookies ya nggak seberapa lah, cuman kayaknya cuma 50 atau 100 gitu ya. Saya juga kurang tahu. Nah, kita lanjut ke codes yang terakhir. Kalau kalian penasaran dengan codes yang terakhir ini, jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe guys.
Dan ayo kita coba redeem codes yang terakhir ini. Codesnya ini adalah Winter Spin. Nanti kalian bakal mendapatkan spin gratis ketika kalian berada di new servers. Oh, apakah kalian harus berada di new servers? Apakah iya atau tidak? Oh, buy one spin. Oh, pakai koin. Shit, koin saya habis. Oh my god. Oh god. Koin saya. Oh my god. Yah. Koin saya rugi besar, guys. Ya, ini kayaknya salah satu ketidakhokian ya. Ya udahlah. Cukup sedih banget, dan sepertinya kita harus ganti room ya, soalnya nih. Kalian bakal mendapatkan Winter Spin gratis ketika kalian berada di new server. Jadi kalian harus Oh, ternyata guys, kalau kalian redeem yang kode yang terakhir tadi, kalian bakal bisa spin satu kali gratis ini, guys. Oh my god. Nah, apa nih? Dapat spawn 300 koin. Apa ini? Saya tidak mengerti. Kita dapat apa tadi? Oh, dapat koin. Koin ya enggak seberapa sih, cuman ya enggak apalah, yang penting mah dapat koin ya, daripada enggak dapat sama sekali kayak tadi sampai rugi berapa, cuman dapat berapa gitu tadi, malah ke redeem di sini nih, di spin. Aduh, itu benar-benar saya gak hoki. Ya udah, karena kodenya udah beres semua, jika kalian ingin keluar silahkan, cuman saya pengen coba main game Blade Ball-nya dulu. Saya sudah lama gak praktis latihan game Blade Ball. Ya guys, problemnya muncul tiba-tiba. Tadi saya waktu lagi main Blade Ball tiba-tiba nge-crash. Dan mungkin karena faktor ini overheat banget laptop saya. Jadi kalau kalian pengen support saya biar bisa beli laptop baru, nge-upgrade laptop baru biar nge-konten lebih maksimal, gak ada nge-lag patah-patah segala, ya jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. Kalau ada iklan yang bisa di skip, jangan lupa jangan di skip, biar saya bisa mendapatkan ya cuan lebih banyak lagi untuk upgrade yang lebih bagus lagi performance untuk saya konten lagi, guys. Ya udah guys, kayaknya untuk video sekian dulu, dan see you to the next video.